6 orang narapidana Rutan Salemba, Jakarta Pusat dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur. Pemindahan ke-6 narapidana ini karena terlibat tawuran antar napi di Rutan Salemba. Pemindahan 6 narapidana ini untuk menghindari perkelahian susulan antara kedua pihak yang berseteru. Diduga mereka yang berseteru adalah para napi kelompok John Kay dengan kelompok Arek. Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM DKI Jakarta, Irsyad, mengatakan pemicu tawuran hanyalah salah paham antara dua napi. Selisih paham aja. Antara siapa dengan siapa, Pak? Ada siapa nih, Chandra sama Ujo. Masalahnya apa, Pak? Selisih paham. Korban, Pak? Enggak, korban. Pak, ada berapa yang ditujukan di sini, Pak? Yang dipindahkan ke sini ada berapa banyak, Pak? Ada 6. Sedangkan korban luka sakit di mana, Pak? Di Salemba, coba tanya di Salemba ya, di Salemba. Tidak ada korban jiwa akibat tawuran di Rutan Salemba, namun satu napi menjadi korban luka dan dibawa ke rumah sakit. Tim TV One mengabarkan.